Dan apel peri, janinku jadi, wah sehat lah pokoknya. Khasiatnya memang luar biasa. Mama? Mama? Apa? Mama kenapa, Mama? Gak apa. Ayolah, Mama ngomong ke Papa, ngapain apa? Ayo, Mama cerita ke Papa kalau ada masalah. Halo, Pak. Ini loh, Pak. Kenapa? Aku kan hamil ya. Iya, kamu hamil. Aku ngerasa janin kita, bayi kita masih, bayi kita udah jadi sehat, Pak. Oh, alhamdulillah. Berkat apel yang Papa kasihin ke aku. Ya, syukurlah kalau gitu. Terus kenapa Mama bermuram gitu? Masa Papa nggak tahu sih hati aku kayak gimana? Ya nggak tahu, orang Papa nggak tahu Mama mau ngapain. Coba berpikir rasional dong. Ya, cewek susah. Ayo, Mama ngomong ke Papa. Ya tadi kan ngomongin aku hamil. Terus masa gitu aja nggak tahu sih? Ah, apa emang nggak peka? Oke, pulang saya kalau gitu. Ayo sekarang jujur, jujur. Ayo, Mama kenapa? Gitu aja suruh ngasih tahu ke Papa, ah gimana sih? Kenapa Mama harus digombalin? Mama tahu nggak kenapa Papa dulu suka sama Mama? Karena Mama itu mirip Indomie. Kok bisa? Sama-sama selera. Berubah kayak gimana? Ya berubah jadi IQ sayang kamu.
papa tahu nggak persamaan papa sama sedap malam? Sedap malam? Sama-sama enak? Bukan. Terus sama-sama apa? Sama-sama hitam berminyak lagi. Sama kau, iya. Aku telah melakukan beberapa SOP-SOP yang telah aku jalankan selama berpuluh-puluh tahun menjadi tengkulak. SOP apa sih? Ya seperti menjual-menjual itu, perhitungan-perhitungan. Aku melakukan perhitungan-perhitungan lain untuk menambah SOP tadi biar tidak ada salah dari ibu ya. Melakukan perhitungan mulai dari Epsilon Delta, hukum termodinamika, sampai persamaan Maxwell kedua. Tapi tidak ada yang mengisyaratkan ada salah dariku. Tidak mungkin, pasti perhitungan kau yang salah, Sek. Bah, kau meragukan aku? Jelas! Aku gini-gini ini ST loh. ST? ST apa, Sek? Sarjana Tengkulak. Wow. Ya memang dong. Terus kalau kamu sarjana Tengkulak, memang kenapa? Apa yang bisa kamu sombongkan? Memangnya IPK kamu berapa? IPK? Apa urusan Anda bertanya hal itu? Bukan urusan Anda juga bertanya pada saya. Udah. Sekarang kita bahas. Terus mau kamu apa, Zek? Mau kamu apa? Mau aku? Iya. Oke, gini saja. Gimana? Kau kan baik-baik ya. Kalau sampai penjualan bulan depan menurun lagi dari 20 truk, aku akan pergi cari petani lain. Tapi? Apa?
Kalau ternyata nggak ada yang salah di pertanyaanku, aku juga akan cari kulak yang lain. Oke. Kau berani berjanji? Berani. Deal. Oke. Or no deal. Kau ingat baik-baik omongan kau. Oke. Kita bertemu lagi bulan depan. Sip. Oke. Ini Pak. Apa? Kenapa bisa kayak gini? Ini hasil dari kerja kurcacimu ini Pak. Loh, kenapa Mama bisa menyalahkan kurcaci? Ya, mereka itu tiap hari cuman berdoa terus. Mereka itu nggak pernah kerja Pak. Loh, berdoa itu bagus Ma. Tapi juga mereka harus realistis. Kenapa? Mereka juga harus kerja. Kalau nggak kerja terus, gimana? Pertanian kita siapa yang ngurus? Ya udah gini aja, Mak. Itu salah mereka. Panggil mereka. Kita panggil. Kurcaci! Kurcaci! Sini. Kurcaci! Lama ya, Kurcaci. Kurcaci! Gak mau ngomong apa ini. Kurcaci! Ini kan supporter bola. Kok cuma dua? Sekarang? Oh, Piwiki. Piwiki mana? Gak ikut, Pak. Kenapa Piwiki sampai gak ikut? Piwiki gak ikut, masih open PO. Open PO? Sibuk. Emang Piwiki itu penting buat anak-anak TPB ya? Loh, ya udah. Kalau Piwiki gak ada, kalau gitu kalian harus ada notulensinya. Ayo, notulensi, ayo. Lu aja lah, Bang. Untung dia bawa. Untung saja. Sekarang forum hari ini akan membahas kenapa sampai hasil pertanian bisa menurun. Tadi Zed marah-marah kepada pertanian menurun. Kalian pasti ini semua ulah kalian. Enggak, bentar bos. Kenapa? Ini pasti karena bos makan apel peri. Apa hubungannya apel peri itu apel keramat bos? Kalau si bos makan apel peri terus-menerus, karmanya kan seperti laprak di akhir pekan. Apa laprak di akhir pekan? Karmanya akan menumpuk. Oh, menumpuk. Susah kalau udah menumpuk ya. Makhluk. Tapi. Apel peri itu. Apel peri. Bikinku jadi mulus. Mulus. Jepitku sehat. Janinnya sehat. Coba Pak, dengerin Pak. Kayaknya lagi. Apa katanya? Lihat, katanya. Apa katanya? Percepat langkahnya. Panglap. Berani kamu nantang anak saya? Berani kamu? Sekarang itu kalian yang jelas-jelas sudah salah. Kenapa kalian banyak doa sampai siang malam kalian cuma berdoa? Benar. Kalian, aku bilang. Oh iya, oke. Okay. Kalian itu tiap hari doa. Jam tidur doa. Jam tidur doa. Jam makan doa. Makan juga doa. Jam istirahat doa. Istirahat juga doa. Tapi bos, kita pas jam berdoa kita gerenje. Tapi kalian harus rasional. Berpikir terbuka bahwa enggak semuanya itu bisa diselesaikan dengan doa. Kalau kalian harus bekerja juga. Ikhtiar itu penting. Tapi bos, apa? Karma apel peri itu nyata. Hash. Karma lagi. Sudah terlihat, bos. Apa? Pertanian menurun. Ini karena kalian. Terus, bisa-bisa, bos. Bisa-bisa apa? Anak bos nanti keguguran. Gimana ini? Hey budak-budak guys. Halo. Saya tadi ada dengar.
tadi panggil-panggil. Iya, lu gak datang mana lu, open PO. Hai, penting. Udah. Ada apa nih, ada tuh? Enggak, ngomong-ngomong gini-gini. Kenapa dengkul lu ditutupin lakban gitu, kenapa tuh? Aurat. Oh, aurat. Ya. Tapi yang kiri enggak? Iya. Yang kiri kok enggak? Kiri. Soalnya yang kanan lebih utama dari yang kiri. Wah. Tadi cakap. Kok bilang, kok bilang? Ayo bacain deh. Jadi gini nih, Wik. Bang Wik ya. Masa kita dibilang kerjanya gak becus, Bang? Bahkan bener apel yang lu bilang itu, Bang. Tak patut lah, Tanim. Tepat. Kita sudah bekerja. Kita sudah berdoa. Masih dibilang males. Aduh. Tak patut lah. Ini sudah mencapai tahap menengah. Waduh, tahap menengah. Apel beri. Sepertinya petani sudah menjauh dari jalan peri yang benar. Terus kita nak buat apa nih? Di bang, gimana bang? Di buku harus itu ada apa bang? Di buku bang? Gimana? Bentar, gimana? Saya ingat-ingat lagi bukunya ya. Tahap menengah karma apel peri. Waduh, apa tuh? Obatnya adalah ritual pensucian. Oh, tahu saya, tahu. Ya, kok tahu? Kok tahu? Tahu. Yang mana bang? Gak tahu juga. Ritual pensucian dilakukan pada malam purnama. Malam purnama. Biasa disebut dengan panggilan malam. Oh, panggilan malam. Yang itu. Tahu, tahu saya kalau yang itu sudah sering nih. Ya udahlah, ayolah. Bentar. Oh, ada apa lagi? Ritual pensucian membutuhkan dua sesajen. Dua sesajen? Air. Gampang, tahu, kan? Gampang itu. Ritual pensucian butuh dua sesajen. Dua air suci, tolak rasa, dan madu angin. Dua. Bagus. Penting itu. Terus sekarang gimana nih? Terus gimana nih, Bang? Oh, iya. Sekarang kok, Matko, kok cari sesajen itu. Ayo cari sesajen nih. Piyuki kok temani Matko aja. Oh iya, siap-siap. Saya mau ada urusan. Oke. Bentar bang. Ada urusan apa kau? Saya mau ada hiring. Oh iya. Oh, hiring. Semoga quorum ya bang.